untuk hal-hal hebat yang telah aku lalui. Terima kasih sudah berjuang hingga sampai pada titik ini. Yang awalnya ragu-ragu dan selalu kalah oleh diri sendiri. Tapi ternyata tidak terlalu buruk. Untuk beberapa hal yang tidak menyakitkan, selebihnya aku mengeluh. Tapi Tuhan Maha Baik. Setiap kali aku ingin menyerah, Ia perlihatkan bagaimana mengatur ujian setiap orang. Dan hebatnya, mereka begitu ikhlas dalam menjalaninya. Ternyata, yang salah adalah aku yang tidak pandai memanifestasikan rasa syukur dari nikmat Tuhan yang maha luar biasa. Ternyata sesederhana itu. Untuk aku didorong agar terus melangkah, bahkan pada hari depan yang sedang menanti. Mungkin jalannya tidak akan semulus dan semudah harapanku, tapi aku akan berusaha hidup dengan gigih dan tabah.